Menteri Kerja Raya Baru Bian melihat pemindahan ibu negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan berpotensi membuka peluang sosioekonomi kepada Malaysia. Ia berikutan lokasinya yang strategik serta berdekatan dengan negeri Sabah dan Sarawak. Idea itu tercetus pada pertemuannya bersama Presiden Indonesia Jokowi pada anugerah AFIO Distinguished Honorary Fellow 11 September lalu. Tambah Baru Bian, kementeriannya sudah mengadakan satu pertemuan khas bersama Ketua Menteri Sabah selain mencadangkan pembinaan infrastruktur Trans Borneo menghubungkan dua negara terbabit perlu dilakukan dengan sistematik dan segera. Ke Lebakan, Sabah dan masuk ke Semenggaris di Kalimantan. Dan kita sudah melihat dan kita diberi maklumat bahwa di sebelah Semenggaris itu sudah jalan yang telah dibinakan sampai ke Sempadan Sabah. Dan kita nampak bahawa ini ada satu loop ya. Sementara itu, KKR turut mencadangkan bajet yang diperlukan kepada Kementerian Keuangan dalam belanjawan tahun 2020. Beliau berkata demikian di Angkasa Puri.